kalian tahu di Pulau K besar di mana kita punya panti rawat gizi, itu mau kita tingkatkan jadi rumah sakit. Pertama kita sudah dismes oleh bupati yang baru, jangan sekarang, nanti kalau sudah ada pemekaran, kalau sudah ada kabupaten baru, baru bikin. Sedangkan pulau itu yang sebesar kota Jakarta dengan penduduk 70.000, tidak ada rumah sakit sama sekali. Tapi ketika kita dilarang juga untuk menerima pasien kalau bukannya kekurangan atau buruk gizi. Vanessa sama gilanya dengan kita semua. Ini untuk orang-orang yang sakit di sana, bukan untuk dinkesnya. Pintu depan dikunci, pintu dari pintu belakang dimasukkan pasien, dan kita merawat pasien di sana. Dan sekarang banyak lagi persoalan-persoalan karena regulasinya ini mau dipakai sebagai alasan untuk mempersulit kita. Tapi kita ada untuk mereka yang membutuhkan, bukan kita ada untuk menjalankan apa yang tertuang di dalam regulasi tertulis. Sama seperti kita menjalankan rumah sakit apung kita, itu juga tanpa regulasi, tanpa ada surat izin. Kita sudah berjalan sekian tahun karena masyarakat membutuhkan kita. Kepada siapa kita harus lebih taat? Kepada Tuhan dalam hal ini, yang menyamar sebagai orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan bantuan kita, atau kepada manusia yang karena iri hati, jealousy-nya kepada kita, seolah-olah kita mendapat nama, kita mendapat duit, kita mendapat macam-macam, padahal kita lakukan ini dengan ketulusan dan dengan kasih. Seperti yang dikatakan kan, secara finansial, tapi kita besar di dalam kasih yang ingin kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi dan kita saling mengasihi. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kalian semuanya.